Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat ngelakonan sampling acak rapid test ka para wisatawan di salah sahiji tempat wisata Lembang poe Jumaah berang. Upama hasil tina rapid test reaktif, wisatawan dipahing asup ka lokasi wisata tur bakal di swab test lanjutan. Bikin nyinglar sumebarna COVID-19 di tempat wisata, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat nyorang rapid test ke para wisatawan. Eta rapid test dilakukan secara acak khususnya wisatawan di luar kota atau di Jabodetabek. Saban wisatawan didataan samemeh rapid test, upama hasilna aya nu reaktif, eta wisatawan bakal dipahing asup ke tempat wisata, tur bakal nyorang deui tindakan medis sejena kawas swab test. Kaliwatan eta rapid test para wisatawan teh dipiharep bisa neuteuk mata rantai COVID-19 dina mangsa prepanjang nasional. Pengen tahu aja. Pengen tahu apakah positif atau negatif, kan jaga-jaga. Antisipasi. Merasa khawatir nih? Ya, lumayan. Antisipasinya dari Ibu seperti apa sih liburan kayak gini? Ya dengan pakai masker. Ya pakai masker, tes. Cek dulu. Tes. Aman ya, karena ada tes rapid gratis sukarela ini. Karena samplingnya itu dari pengunjung itu mereka mungkin sekitar 100 sampai 300-an samplingnya untuk pengunjungnya. Jadi mereka juga partisipasi ke tes rapid gratis ini lumayan antusias juga mereka gitu. Dina prepanjang poe Jumaah wisatawan ngagegekan tempat wisata Lembang. Para wisatawan diperdih ngalarapkeun protokol kesehatan luyu kana pamerdih pamarentah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.